sabar dong ini kan. Udah aku mau pulang aja, ngapain di sini orang-orang tadi juga enggak jelas. Dan aku sebel banget. Udah jalan kaki enggak nyampe-nyampe, alamatnya salah. Udah naik darah, pokoknya naik darah, udah hujan. Coba gimana bayangin? Jalan kaki jauh banget. Udah, ini untuk terakhir kalinya kita tanyakan aja di situ ada kayak rumah RT deh. Pakai baju dinas kan soalnya. Coba tanyain aja. Awas ntar kalau salah lagi. Apa tadi jalan Cingeset? Cingeset 20. Nomor 20, oke. Ya, Cingeset 20, ingat. Dia dari tadi ngomel mulu sepanjang jalan. Ya ampun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten, Ibu. Di situ ada kayak orang pakaian dinas. Di situ kita tanya, alhamdulillah di situ kita ditunjukin sama si bapak rumahnya. Tapi di situ sebelumnya kita menyusun perencana. Kita susun rencana dulu sama Dede. Bahwasanya Dede duluan yang nemuin si Wawa ini, baru kita. Oke teman-teman, aku udah di rumahnya Wawa. Aku mau ngasih kejutan buat Wawa. Dia nggak tahu kalau Rizky Ridho udah ada di sini. Jadi kita lihat reaksinya di dalam yuk. Assalamualaikum Ibu. Oh, nggak apa-apa. Nepangken. Ih, mamahna sana. Cemun. Oh, ini teh Wawanya. Maaf ya, Rizky Ridho-nya nggak jadi kesini. Emang karena over atau kumaha meren ya? Nah, penting mah didoakan ku Rizky sama Ridho sehat tetehna. Ya. Dan dia nangis terisak-isak. Dia pengen sekali ketemu sama Aiki dan Aido. Emang teh Wawa fans banget sama Aiki sama Aido? Banget. Kenapa? Dari dulu, dari awal mereka ikutan audisi kayak gitu, udah ngikutin perjalanan mereka. Memang waktu udah pernah ketemu, tapi kan nggak intens gitu kan. Pas kemarin dihubungin seneng gitu kan. Aduh, berarti bakalan kayak sama Dede sekarang gini ya, mimpi gitu kan. Ada titipan dari Aiki sama Aido. Maaf ya, warnanya pink karena dia suka warna sama pink. Suka juga itu. Pas Hello Kitty. Ini ada sendal biar teteh. Kan dingin ya, di sini dingin. Buat kalau di rumah sakit kalau lagi dirawat. Gitu. Jadi kan enak tuh ada busanya. Terus ini teh ada mukena buat teteh salat, sama ini boneka, mana tahu teteh kalau tidur biar inget Iki Ido. Terus ada apa handuknya nanti. And I need your love, your love, your love. Cinta yang tulus dari hati. And I need your love, your love, your love. Cinta yang Assalamualaikum. Ibu. Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat ketemu lagi ya. Pak, sehat ya Pak? Kenapa nangis? Hah? Main ke rumah nih sekarang nih. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah? Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat ya, Pak. Nih teman tidur nih dari sini. Dan semakin histeris lah Wawa di situ ngeliat kita. Situ bercampur aduk lah perasaan yang tadinya sedih, haru, bahagia. Situlah sedihnya ngeliat kondisi si Wawa seperti itu. Dan sudah berpuluh tahun dia menjalani hidup seperti itu. Dan yang bahagianya dia udah mulai senyum, udah bisa ketawa ngeliat kita. Pokoknya awal di sini semangat, mudah-mudahan penyakitnya ini bisa diangkat oleh Allah. Udah gitu juga menjadi pembersih dosa-dosa untuk keluarga juga.
bukan hanya Wawa doang tapi keluarga. Amin. Ya kan ya? Pokoknya harus sehat, harus kuat, harus sabar. Oke? Insya Allah, minta doanya. Iya. Kasih semuanya. Kita semangatnya juga. Apakah ya, semoga mudah-mudahan akan kehadiran kita Iki, Ido, Lesti ke rumahnya Wawa menjadi motivasi, semangat hidup buat Wawa. Mudah-mudahan ya bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton. Ya, itu keseruan kita hari ini.